Selamat pagi teman-teman. Dan kita bergeser di area perdetan. Dan kita mampir di lapaknya Mas Fuad. Di hasil buruannya Mas Fuad teman-teman. Masih di sekitar pasar sapi Ambar Ketawang. Pasar yang buka di setiap hari Jawa Pahing teman-teman. Dan hari ini bertepatan tanggal 31 Januari 2022. Ada Bang Fuad. Hari ini dapat berapa ini Mas? 10 ekor. Lumayan dapat, kok cuma dapat 10 ekor ini. Dikit, oh, pasarnya sepi dong. Pasarnya sepi. Oh, hari Senin ya Mas ya? Iya. Dan hari Senin biasanya sapinya sepi. Dari yang mana ini Mas? Mental harga berapa ini Mas? 11.800 teman-teman. Berjeniskan si mental. Terus yang ini metal ini 11 juta. Yang ini 12. Ya. 12 juta teman-teman. Yang ini lumayan besar detannya. Terus yang ini? Ini 12 sama. 12 juta juga. Simental Malbor. Kaki-kaki jos. Ini 12.500. Ya, 2 ekor. Terus 2 ekor ini 12.500. Ini juga 12.500. Yang ini? Itu 11.800. 11.800. Metal ya ini Mas ya? Mosin ini. Mosin. Di mosin teman-teman. Harga berapa? 11.800. Kayak bau sarolis. Mental Karolis. Warnanya seperti ini teman. Ya. Mental Karolis. Kuning. Kuning. Terus nanti kalau misalnya gedenya kayak apa Mas warnanya? Jadinya kuning ini. Kuning, mah kuning. Itu loh kayak kuning warnanya. Ini kan udah kuning. Kayak lebih ke itu ya, nah, ya kerada putih-putih itu ya. Terus yang mana lagi? Ini limosin 12.5. Limosin 12.500. Ini berapa? 14 juta. Ini yang paling mahal ya? Iya. Ada pegonnya kita ya? Iya, itu di mata itu. Ini lumayan besar teman-teman. Kalau umur kisaran dari umur ini berapa ini Mas? 5 bulan. 5 bulan. Ya, paling tinggi ini 5 bulan. Kalau yang lainnya paling ya paling kecil itu 3 bulan, yang lainnya rata-rata 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. Kepalanya juga mantap, teman-teman. Ada pegonnya. Sini simental Karolis ya. Iya. Kaki-kaki juga petung. Lumayan kaki petung. Bisa diamati lagi teman-teman untuk perdetan-perdetannya. Boleh minta nomor HP-nya lagi Mas? Nomor HP 081 ya? 32 53 93 107 107. Mas Fuad dari Ngerebak Magelang teman-teman. Dan besok di Pasar Pon Ambarawa. Dan teman-teman juga
berada di daerah sana bisa main di pasar Pohon Ambarawa di dekat pintu masuk dan timbangan ya Mas ya. Kemarin di pasar Pohon juga sepi apa gimana Mas? Sepi cuma laku berapa ekor? 9 ekor. Dari total bawa berapa ekor? Total bawa 16. 16 ekor laku. Misalnya di Muntilan. Muntilan habis. Iya. Muntilan tinggal habis. 2 ekor. Tinggal 2 ekor. Masih 2 ekor di rumah. Berarti sama ketambahan ini 10 ekor ya? Iya. Berarti besok bawa 12. Berapa? 12 ekor. Mantepin teman-teman. Mental parolisnya jos. 13.8 tadi Mas ya? Iya, 13.800. Dan yang ada pekonnya ini juga lumayan teman-teman. Untuk kepalanya juga porem jos. Dan bisa diamati untuk pedetan-pedetannya. Dan nanti sekiranya teman-teman tertarik, teman-teman bisa menghubungi nomornya Mas Fuad. Dan teman-teman juga tertarik dan pedetannya belum pada laku, teman-teman bisa menghubungi nomornya Mas Fuad. Bisa menanyakan langsung atau menanyakan stok yang ada di kandang atau menanyakan spek atau menegosiasi teman-teman. Dan bertepatan di hari Senin biasanya memang sapi agak sedikit sepi untuk pedetan-pedetan maupun bakalan maupun sapi-sapi jumbo, nggak terlalu banyak yang datang teman-teman. Dan biasanya Mas Fuad dapat lebih dari 15 dan biasanya dapat 19 ekoran, sekarang cuma dapat 10 ekor teman-teman. Dan harga cukup harga ekonomis. Dan mas Fuadnya sedang sarapan teman-teman. Jadi tunggu sama teman-teman juga. Dan terima kasih sudah menyempatkan untuk mereview harganya. Harga dari 12 juta sampai 14 juta teman-teman untuk pagi hari ini untuk kelas ekonomisnya. Dan semental karolis yang menurut Mas Fuad super. Dan ada semental kotekon teman-teman. Besar dan lumayan mantap untuk kakinya. Thank you.
seperti itu teman-teman, update harga perdetan super yang kelas ekonomis dari lapaknya Bang Fuad. Dan teman-teman nanti kalau tertarik bisa menghubungi nomor yang nanti saya cantumkan di deskripsi, maksud saya, maupun di saya tempelkan di video. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selalu mendukung channel ini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.